Yo, halo teman-teman. Balik lagi dengan Stanway di sini. Kali ini saya akan membagikan video singkat aja ya, cara untuk ngelawan si Temple Guardian Golem ini. Jadi ini bos dari chapter 19 di quest boardnya Xiai. Bisa dibilang bos ini salah satu bos paling gampang sih dari semua bos yang pernah ada ya. Soalnya teman-teman lihat aja tuh, pattern dari bosnya itu cuma ada dua macam. Jadi AoE lingkaran seperti ini sama nanti ada AoE ikon yang tadi. Gitu doang sih. Jadi tugas kita di sini ya cuman sekedar ngindar-ngindarin dari AoE-nya doang. Nah, ini ada bulatan, kita tinggal hindarin. Dan di sini juga bosnya nggak ada barber shop ya. Jadi teman-teman bebas aja sih mau bawa hero yang kayak hero-hero defensif, misalnya bosnya hajarnya terlalu sakit atau mungkin karena CP teman-teman masih kurang tinggi, itu aman-aman aja sih. Kita pelan-pelan aja bunuhnya, nggak masalah. Dan ya seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini pola dari serangan bosnya gitu-gitu doang sih. Jadi kalau yang segitiga ini kita hindarin ke samping, kemudian nanti dia akan ngeluarin yang, nah, yang area yang bulatan gini. Hindarin lagi. Ini juga teman-teman mau bawa hero yang melee atau yang range juga bebas sih. Gitu doang ya. Jadi teman-teman, ini bosnya memang kurang menantang. Jadi sekian dulu video dari saya ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin ada mengalami kesusahan di bos ini. Sampai jumpa di video berikutnya.